Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, mengakibatkan banjir bandang terjadi di Sungai Cihonje. Selain itu, seorang anak bernama Aira Dwi Rahmayuda yang masih berumur 13 tahun asal Desa Karangasem Kabupaten Indramayu dikabarkan tenggelam, pada Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 sore. Kabar banjir bandang dan tenggelamnya seorang anak di wilayah Desa Citengah dibenarkan oleh Supervisor Pusdalops BPBD Kabupaten Sumedang Ruli Surya saat dikonfirmasi Ini Sumedang.com. Iya benar, BPBD Sumedang mendapatkan informasi dari perangkat Desa Citengah, kata Ruli saat dihubungi melalui ponselnya. Kendati demikian, Ruli belum bisa menjelaskan secara rinci kronologi perihal tenggelamnya anak 13 tahun asal Indramayu tersebut. Tim Pusdalops BPBD sedang meluncur ke lokasi kejadian, jadi belum bisa memberikan informasi secara lengkap, nanti saja kalau datanya sudah lengkap kami kabarkan lagi, ujar Ruli. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait tentang kronologi tenggelamnya anak di Sungai Cihonje tersebut. Namun, informasi yang Ini Sumedang.com dapatkan, anak tersebut tenggelam di Sungai Cihonje yang letaknya berada di belakang kantor Desa Citengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga semua baik-baik saja.